أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan yang halal dan yang baik? Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah merupakan wujud keimanan kita dan kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ketika Allah mengatakan innallaha harrama alaihi, ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka tidak ada opsi lain, kita tidak cari-cari alasan, Ustaz. Itu kan enak makanannya, kenapa Allah haramkan? Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah lah yang tahu baik buruknya makanan itu dimakan oleh seorang hamba maupun yang tidak. Makanya Allah tidak, makanya Allah haramkan itu. Sesuatu yang Allah haramkan, saya pastikan ada madharat yang terdapat dalam diri seorang itu. Tidaklah Allah menghalalkan makanan kecuali makanan itu bermanfaat bagi manusia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kecuali ada sesuatu yang tidak baik dalam makanan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala haramkan makanan itu. Kalau kita besek kita dunia kedokteran, dunia sains, maka kita bisa melihat, menganalisa apakah makanan itu halal atau haram, kenapa Allah mengharamkan. Kemudian kita teliti di laboratorium, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka termasuk hikmah kenapa Allah mengharamkan babi. Babi itu termasuk laki-lakinya, jantannya itu sukanya menikah sama yang jantan. Artinya babi itu suka apa? LGBT. Ini perbuatan yang sangat buruk, sangat buruk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan babi? Allah ciptakan babi diharamkan untuk dimakan. Tapi untuk dunia penelitian dan dunia pendidikan itu sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan, sehingga kita mengenal macam-macam makanan yang Allah haramkan. Anak-anak tahu kita binatang yang tidak baik dimakan babi. Kemudian ada unsur-unsur yang manusia menemukan ilmu di dalamnya, tidak baik untuk dimakan, tapi secara ilmu atau secara manfaat yang lain itu bisa didapatkan. Boleh enggak babi kalau kita makan boleh enggak kita pakai untuk sepatu? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka produk yang dihasilkan dari sesuatu itu maka haram. Kita pakai, enggak usah kita makan. Ini kan haram secara makan. Tapi kalau kita pakai sepatu kan bisa kita samak kemudian kita ambil kulitnya. Ini juga tidak diperbolehkan oleh para ulama semuanya. Maka ini adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul halal wajibun 'ala kulli muslimin." Kita mencari makanan yang halal, Bapak Ibu sekalian, itu wajib bagi seorang muslim. Sama wajibnya kita ketika kita melakukan salat secara berjamaah. Kemudian, yang kedua, apa manfaatnya kita mencari makanan yang halal dan yang baik? Yang kedua, para ulama mengatakan adalah dia menjauhi sumber penyakit. Menjauhi sumber penyakit. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk makan darah. Ketika orang menyembelih, darahnya ditampung, menyembelih sapi gitu kan. Darahnya segar ditampung, kemudian dimasak. Nah, darah yang mengalir semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi ketika kita menyembelih, Bapak Ibu sekalian, sapi, kambing, ayam, darah yang tersisa di badannya itu bukan darah yang haram. Yang diharamkan adalah darah yang mengalir, yang kita alirkan. Menyembelih sudah kita tampung. Itulah yang Maka ketika kita mengetahui di dunia kedokteran, ternyata di darah itu sumber penyakitnya banyak. Sumber penyakit. Enggak boleh dikonsumsi. Kalau donor darah boleh enggak? Boleh. Secara dunia kedokteran ulama mengatakan boleh, tapi yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian yang selanjutnya, makanan yang dimakan oleh seseorang yang tidak halal,
dia akan mempengaruhi semangat orang dalam menjalankan ibadah. Ada orang terkadang untuk melakukan sholat itu sulit, kan? Gak semangat. Mendengar azan gak terbetik hatinya untuk mendatangi masjid. Ini kenapa? Karena disebabkan boleh jadi makanan yang masuk ke dalam kerongkongan kita ada makanan yang bukan hak kita, atau makanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man akalal haroma asad jawarihuhu. Barang siapa yang makan makanannya haram, maka seluruh anggota badannya ini dia mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Ini biasanya orang kalau makan makanan haram. Makanya banyak orang yang ketika dia makan makanan haram, duitnya yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, itu duitnya pun akan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, dan akhirnya duit itu menguap habis. Gak terasa. Ada duit yang dimakan 500 juta, tiba-tiba dalam waktu seminggu, dua minggu, bahkan beberapa minggu atau bulan, kemudian uangnya habis saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dalam masalah ini. Sa'am akbar, dia berkehendak maupun dia tidak berkehendak, maka uang itu akan mengarahkan orang untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man kana ta'matuhu halalan ata'athu jawarihuhu. Sementara orang yang makan dari makanan yang halal, maka seluruh apanya badannya akan mengarahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal soleh, maka hendaknya kita menjauhi makanan yang haram. Kemudian yang selanjutnya, makanan yang halal dan yang baik itu menjadi syarat terkabulnya doa kita. Menjadi syarat terkabulnya doa kita. Maka ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu minta arahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana doaku bisa terkabul? Ta'muhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah bisa menerima doa kalian sementara makanan kalian adalah dari harta yang haram, minuman kalian dari minuman yang haram, pakaian kalian dari pakaian yang haram? Maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima doa kita. Maka kita mencari yang halal walaupun itu sedikit, Bapak Ibu sekalian. Maka ada istilah kita adalah makanan yang berkah, sedikit tapi berkah. Maksudnya apa? Berkah adalah ziyadatul khairi. Dia sesuatu itu akan menambah kebaikan bagi kita terus menerus. Hartanya sedikit cukup. Gaji 5 juta cukup untuk anak, untuk istri, untuk anak sekolah cukup. Tapi ada orang yang Allah gaji sampai 100 juta, 200 juta, perasaan dia kurang aja terus. Ini namanya harta yang tidak berkah. Maka yang kita cari adalah harta yang berkah. Kalau bisa banyak berkah, kalau tidak bisa adalah sedikit yang berkah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada salah satu sahabat Sa'ad bernama, ya Sa'ad, atyib mat'amaka yakun mustajabud da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima doa-doamu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah makanan yang haram itu menjadi, makanan yang halal itu menjadi penyebab Allah memberikan keturunan yang soleh dan solehah bagi kita. Kalau kita mau apa, keturunan kita baik, menghafal Al-Quran, mudah kita nasihati, maka sudah dari proses kita ta'aruf, proses kita menjadi pengantin, itu menjauhi makanan yang haram. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza tuharat imaratu hamlil mar'ati falyusaffi ghidaaha. Ketika seorang wanita itu sudah nampak tanda-tanda kelahiran anaknya, maka hendaklah dia membersihkan makanannya. Artinya apa?
Allah memerintahkan kepada kita agar makanan yang kita masukkan ke dalam perut yang ada janin di dalamnya adalah makanan-makanan yang halal. Kita mencari makanan yang halal. La yakhluqul waladu ala asasi ay la yakuna syaitana alaihi sabil. Sehingga ketika makanan itu kita makan, tidak ada peluang jalan bagi syaitan itu untuk memasuki, mengganggu anak yang berada di dalam perut kita. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita untuk mencari makanan yang halal lagi baik. Maka kita pahami Bapak Ibu sekalian, halal adalah yang sesuai dengan syariat. Halal sesuai dengan syariat. Yang thayyib, yang baik itu sesuai dengan kesehatan kita. Baik, bermanfaat untuk kita. Inilah agama Islam yang sempurna Bapak Ibu sekalian, yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia sehingga manusia berada dalam ketenangan, berada dalam kesehatan, berada dalam rambu-rambu yang benar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah dan melarang sesuatu di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali ada sesuatu faedah yang terkandung di dalamnya. Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.